Sementara itu di tengah banjir Kota Medan, sekelompok remaja malah tawuran. 3 diantaranya diamankan relawan yang sedang menangani banjir. Tak peduli banjir sedang menerjang. Di Kota Medan, Sumatera Utara, puluhan remaja malah tawuran di Jalan Komodo Laut Yosudarso, kilometer 14, Kecamatan Medan Labuhan. Tawuran terjadi pada Senin siang antara dua kelompok remaja asal kawasan Seimati dengan kawasan Martubung. 3 orang remaja diamankan relawan antisipasi solidaritas bencana untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Labuhan. Bahkan anak-anak ramai main-main, tiba-tiba dari sebelah sana datang, kamu keluarga dari sana datang, bentrok di tengah, kita nggak tahu juga kan, kita fokuskan untuk antisipasi banjir. Itu anak sana tuh anak mana, Pak? Biasanya anak sana, kamu keluarga, sama anak-anak inilah, dekat lingkungan anak, campur deh itu, Bang. Campur, Bang, ya? Jadi ada yang diamankan, Bang? Dan sampai saat ini, mereka bertiga inilah, kurang tahu kalau memang pihak kepolisian yang mau membawa, silakan. Sebelumnya, curah hujan tinggi menyebabkan Sungai Deli meluap dan merendam rumah warga yang berada di bantaran sungai dan sekitarnya. Warga dan relawan bersiaga untuk mengantisipasi air semakin tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.